Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo menggunakan kewenangannya terhadap organisasi Polri untuk mengangkat pengganti Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri. Ya, celah hukum ini dimanfaatkan Joko Widodo untuk keluar dari perangkap prosedur pergantian Kapolri melalui DPR. Lantas benarkah Komjen Bahrudin Haiti menjadi putra mahkota Jokowi untuk menjadi kepala kepolisian berikutnya? Pelaksana tugas Kapolri yang disandang Komjen Bahrudin Haiti ternyata tidak seperti bayangan kebanyakan orang. Komjen Bahrudin sepenuhnya menggantikan posisi Jenderal Sutarman yang diberhentikan dengan hormat oleh Presiden Joko Widodo. Jadi diperkirakan ya tadi ketika misalnya lah Budi Gunawan selesai di sidang, katakanlah saja asumsi dia dibebaskan, tidak bersalah, ya barulah ketika itu Bahrudin selesai ya karena dia pensiun gitu ya. Apa dasar hukum yang dipilih Presiden Joko Widodo dalam pengangkatan pelaksana tugas Kapolri yang sepenuhnya mengambil alih tugas Kapolri? Tapi yang dirujuk adalah peraturan pemerintah mengenai organisasi dan tata laksana Polri atau Ortala Polri yang mengatur mengenai peran Wakapolri yang berada dalam satu kotak pimpinan dengan Kapolri. Langkah Joko Widodo menggunakan celah hukum ternyata membuat DPR merasa perlu meminta penjelasan. Kita akan melihat kajian-kajian secara hukum. Dalam hal penunjukan PLT ini ada kriteria-kriteria yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 itu. Pencalonan Kapolri itu betul-betul membuat kegalauan yang bisa dikatakan meluas, ya, di komunitas atau di warga masyarakat kita kemarin itu. Karena siapa ini kira-kira calon yang akan dilantik? Apakah tetap BG gitu ya, Budi Gunawan atau yang lain? Nah, ini yang seorang pemimpin harus tangkas. Penundaan pelantikan Budi Gunawan membangun penafsiran tersendiri bagi sejumlah pihak. Di satu sisi, Presiden Joko Widodo memberikan kesempatan pada calon Kapolri, Komjen Budi Gunawan, untuk menjalani proses hukum. Di sisi lain, penundaan itu mungkin juga cara halus Presiden menolak Budi Gunawan. Dan bila itu alasan sebenarnya, maka Presiden Joko Widodo dapat dinilai tidak sepenuhnya mengakui asas praduga tak bersalah. Tim Liputan MNC Media melaporkan.